teman-teman, inilah yang namanya peternak jati. Ini hujan-hujan masih tetap memperhatikan ayam-ayamnya supaya terhindar dari berbagai macam penyakit ya teman-teman. Mas, tadi udah ngasih makan ayam mas? Ya, saya habis udah ngasih makan ayam ini. Wah, ini buat motivasi teman-teman ya mas. Ini adalah peternak sejati ya teman-teman. Ini hujan-hujan tetap memperhatikan ayam, tetap memberi makan ayam. Jadi nggak pernah diundur ya mas? Ya, nggak boleh. Apalagi ayam-ayam untuk ayam perawatan. Harus kasih makan pada tempat, pada jam, tepat pada waktunya. Oh, berarti mas ngasih makan ayam ini sekitar jam 6 ya? Ya. Nah, ini teman-teman, ini mas ini memakai jaket mantel, jadi kan cuman kepalanya aja yang basah ini. Ya mas, ya mas sudah diberi makan semua ini mas tadi mas. Ya. Oke, kita cuman untuk sharing aja buat teman-teman ini, saya motivasi ya. Ini hujan sangat deras sekali, tapi untuk peternak nggak ada kata-kata malas ya mas. Pada saat ngasih makan nggak ada kata-kata rasa malas ya mas. Ya. Pada saat untuk memberi ayam makan dan ayam yang dirawat ya teman-teman. Ini udah pada dikasih makan semua ini. Jadi yang muda-muda seperti ini kan kita harus tetap menjaga kesehatan, staminanya supaya tetap segar, sehat. Ini juga apalagi untuk anak-anak ayamnya teman-teman. Ini udah penuh semua ini di temboloknya ini. Diberi makan semua ya teman-teman. Ya, untuk daerah Bengkulu ini hujan deras sekali ya. Ini kandang kita hampir becek, sudah hampir mau banjir ini. Mas, mas, mau tanya mas, mas ini polisi ya mas, bukan mas? Ini pakai mantel polisi ini. Nah, jadi kebetulan saudara kita ya mas, adek polisi. Jadi pinjam dulu jaketnya untuk memperhatikan ayam ini ya teman-teman, supaya tetap terjaga staminanya ayam ini teman-teman. Oke teman-teman, kita cuma sekedar sharing untuk siapa tahu bermanfaat. Dengan adanya hujan gini, kita tetap memperhatikan kondisi ayam supaya tetap sehat. Itu masnya tuh. Ya teman-teman, terima kasih. Semoga ayam teman-teman, peternakan teman-teman, semuanya ayamnya sehat-sehat, orangnya juga sehat-sehat dan selalu sehat, dan selalu diberikan rezeki yang melimpah ya teman-teman. Oke. Salam Cipatanak.